kembali lagi di MyChannel. Video kali ini kita kedatangan paket, yaitu paketnya baju-baju. Jadi untuk semua kru ini kita buat baju, ya contohnya kayak ini, tapi ini bekas baju di kapal sebelah satu perusahaan. Nah, di kru ini juga berminat, jadi kita buatkan baju. Dan ini barangnya baru kita dapat, kita langsung unboxing aja. Dan sedikit untuk teman-teman yang berminat, silakan DM Instagram saya, taruh di deskripsi, atau silakan komen. Bagi yang berminat, nanti inbox atau DM untuk tentang harganya dan logonya. Lepas ini aja kali ya. Oke, kita akan unboxing. Mari dulu, pakai pisaunya Koki dulu. Jadi paketnya ini baru kita dapat, ternyata sebenarnya udah seminggu yang lalu sampai di agen Salila sini, cuman kapalnya baru sandar, jadi kita baru dapat. Kita unboxing aja. Barbar ya, unboxingnya barbar. Wih, rapi, packagingnya rapi. Udah nampak kan? Wih, keren. Nah, jadi ini kualitas barangnya ini premium. Dia premium di sini. Terus sablonannya itu glow in the dark. Jadi kalau umpamanya habis kena sinar terus di tempat yang gelap, jadi bercahaya dia kayak gini contohnya. Kelihatan enggak di kamera? Nah, nanti kita review. Ini semuanya sama. Untuk kru ada 27 pieces. Jadi kita akan lihat. Ini yang ukuran M. Kok banyak M? Nah, jadi itu sama persis warnanya juga ini, cuman ini udah buluk, udah lama kan. Nah, ini dia, keren. Mana lagi Asa? Terus barangnya itu tertulis dari Cosign kapal. Jadi simple tapi ya bahannya good lah. Jadi bagi yang berminat, yang punya logo, yang punya apa, bisa dikondisikan, DM aja di Instagram saya, ada di kolom deskripsi, atau bisa langsung inbox ya. Nanti saya taruh nomor saya, WA saya di deskripsi. Harganya lumayan. Terus kainnya bagus. Dia yang premium ya. Premium. Nah, jadi ini nanti kita tinggal bagikan ke semua kru. Habis itu kita nanti mungkin apabila ada meeting atau apa, kita serentak untuk pakai ini supaya biar kerap kelihatan tambah solid, tambah kekeluargaannya makin dekat kan. Jadi mungkin segitu aja dulu tentang video unboxing. Nanti kita buatkan video lagi tentang pembagiannya ke semua kru. Jadi sekali lagi bagi yang berminat, DM aja Instagram saya, ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang punya saran untuk video-video di kapal, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih telah menonton. Jadi kita sudah proses pembagian, bro. Ini udah semua. Warnanya biru dongker ya, tapi kalau di dalam plastik kayak masih warna hitam gitu. Nah, kita buktikan lambangnya ini atau sablonnya ini nyala. Oh, ini masih ada terang, tapi dia udah nyala, Pak. Sip.